A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Melihat berita yang lagi viral, konflik antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut hingga dikatakan Rusia siap memerangi Amerika. Bahkan media TV Rusia mengatakan perang dunia ketiga telah dimulai. Bagaimana dengan Indonesia dan negeri-negeri Islam lainnya? Tentunya ikhwatal iman, kita berharap negeri kita, Indonesia dan negeri-negeri Islam lainnya Allah jaga dan Allah berkahi. Dan di sini kita akan membahas bagaimana keadaan kaum muslimin di akhir zaman sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inronu Baitil Maqdis." Apabila pusat kekuatan kaum muslimin sudah tegak di Baitul Maqdis, kota Yerusalem, Palestina. Artinya, seluruh kaum muslimin dari belahan dunia sudah memusatkan kekuatan mereka di Baitul Maqdis, Palestina. Maka di sini akan tegak khilafah ala minhaji nubuwah, khilafah di atas minhaj kenabian. Dengan berdirinya kekhilafahan di Baitul Maqdis di akhir zaman, ketika itu, Yastrib, kota Madinah dan Mekah akan ditinggalkan manusia. Padahal, Mekah dan Madinah ketika itu dalam posisi sebaik-baik ekonomi. Dan ketika Madinah hancur karena hijrah semua ke Syam, maka ketika itulah muncul Malhamatul Kubra, perang yang besar. Istilah barat, istilah yang unik adalah Armageddon. Istilah kita Malhamatul Kubra. Maka perang ini akan mengakhiri perang-perang sebelumnya. Perang maha dahsyat, karena perang ini melibatkan semua manusia. Dan perang ini disebabkan karena urusan agama. Jadi perang besar antara mukmin dan kafir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Malhamatul Kubra. Malhama itu diambil dari kata lahmun. Lahmun artinya adalah daging. Dan kenapa perang besar ini disangkut pautkan dengan daging? Karena ketika itu, setelah orang-orang melakukan peperangan dengan alat-alat canggih, maka alat-alat itu kemudian dimusnahkan. Maka peperangan akan kembali ke alat-alat tradisional, seperti peperangan di zaman Nabi. Ya mungkin wallahu alam, perang ini akan diawali dengan perang nuklir dulu. Bahkan Trump mengatakan perang dunia ketiga ini adalah perang nuklir. Karena kita tahu ikhwatal iman, masing-masing negara punya nuklir, punya senjata-senjata hebat. Boleh jadi mukadimah peperangan ini dilakukan dengan cara perang teknologi terlebih dahulu. Setelah kemudian hancurnya negeri-negeri, senjata pun sudah tidak ada lagi. Hanya tersisa bangkai-bangkai besi-besi tua. Disitulah kemudian peperangan akan kembali ke perang zaman dulu. Disinilah pembenaran sabda Nabi SAW agar Anda melatih diri dengan cara berkuda, dengan cara menombak, dengan cara memanah, dengan cara berpedang. Karena perang akan kembali ke zaman dulu. Kemudian apabila telah nampak malhama, orang berperang dengan pedang sehingga daging tercabik-cabik dan melayang kemana-mana, darah muncrat kemana-mana. Ketika terjadi Malhamatul Kubra atau dalam bahasa barat Armageddon, maka ketika itu kaum muslimin menguasai Konstantinia. Konstantinia adalah Konstantinopel di Turki. Dan ketika itu Konstantinia dikuasai kaum muslimin. Bangsa Roma sampai ke Italia, kaum muslimin bergerak sampai ke Eropa. Maka disitulah kata Nabi SAW, ketika kaum muslimin memenangkan perang besar, perang Konstantinia, maka ketika itulah Dajjal pun keluar, muncul Dajjal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang mana kita tahu, kelak pusat kekuatan kaum muslimin akan berada di Palestina, tepatnya di Yerusalem, Baitul Maqdis. Semua kaum muslimin, tentara-tentaranya dari berbagai macam negara akan bergabung di sana. Maka disitulah barat ini punya kepentingan. Mereka hendak menghancurkan bangsa-bangsa yang menurut mereka itu sangat kuat dan tidak bisa dikalahkannya sendiri. Maka akhirnya mereka melakukan perdamaian bersama kaum muslimin. Perdamaian untuk sama-sama menyerang bangsa-bangsa yang menurut orang-orang Romawi itu sangat berbahaya bagi mereka. Maka ketika itu berdamailah kaum muslimin dengan orang-orang barat. Dan hari ini juga berdamai. Kita tahu ya, Liga Arab, mereka ada hubungan dengan barat secara ekonomi, politik atau yang lain. Sama, itu juga perdamaian. Tapi ikhwatal iman, di akhir zaman, namanya perdamaian itu tentu setelah adanya peperangan. Perang dulu, perang besar, baru mereka berdamai. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalian kaum muslimin di akhir zaman akan berdamai dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi. Dan ketika itu, orang-orang Romawi adalah orang yang paling banyak pasukannya. Cuma masalahnya,
Kalau memang orang-orang Nasrani itu mereka kuat, kenapa mereka tidak langsung menyerang kaum muslimin? Kenapa? Karena ikhwatal iman, kaum muslimin itu walaupun sedikit, tapi mereka ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka diberi rasa takut di dada-dada mereka. Lihat di zaman Rasul, perang Badar, 300 melawan 1000. Tidak masuk akal, tapi muslimin menang. Dari dulu kaum muslimin menang bukan karena jumlah. Selalu berperang dengan pasukan sedikit, tapi kaum muslimin Allah berikan kemenangan melawan orang-orang kafir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perang ini akan berlaku di akhir zaman. Tetapi orang-orang Islam akan bergabung dan melakukan perdamaian bersama orang-orang Romawi. Kemudian akan menyerang sebagian. Ada yang memprediksi maksudnya yang diserang adalah negara-negara yang mereka itu berada di benua Asia. Mungkin China, Korea, mungkin negara-negara kita, wallahu alam, karena Rasul tidak menyebutkan negara mana yang diserang. Rasul hanya mengatakan, kalian akan berperang dengan musuh dari belakang kalian. Tidak disebutkan siapa mereka, tetapi perang ini adalah gabungan pasukan kaum muslimin dan Romawi menyerbu negara itu dan dimenangkan. Maka ketika dimenangkan itu, akhirnya saling mengklaim. Orang Nasrani bilang, ini kemenangan kami. Kata orang muslim, tidak, ini kemenangan kami. Sehingga muncullah satu orang Romawi mengatakan, sungguh kami salib yang menang. Kami salib yang menang. Kami salib yang menang. Maka datanglah seorang muslim kemudian mengatakan, bahkan Allah yang memenangkan peperangan ini. Akhirnya di situ saling berdebat. Terjadilah peperangan. Maka sang salib orang Nasrani dibunuh kaum muslimin. Dari sinilah orang-orang Romawi berkhianat. Padahal mereka tertulis di dalam perjanjian melakukan perjanjian damai selama 10 tahun. Ada yang mengatakan di tahun ketiga, ada yang mengatakan di tahun kelima mereka itu berkhianat. Maka atas pengkhianatan inilah, maka kemudian mereka hendak menyerang kaum muslimin. Mereka Romawi menyiapkan pasukan besar. Dan di sini kaum muslimin butuh pemimpin untuk melawan Romawi. Dari sinilah muncul Imam Mahdi. Keluar Imam Mahdi, maka di sini akan tegak khilafah ala minhaji nubuwah. Khilafah di atas minhaj kenabian. Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya. Kenapa Nabi menyebutkan sifat-sifatnya? Agar tidak ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi ini dijelaskan sifatnya, dijelaskan tanda-tanda kemunculannya, dan beliau disabdakan oleh Nabi SAW, kalaulah usia dunia ini hanya tinggal satu hari saja, pasti Allah akan lamakan hari itu selama-lamanya, sampai Allah akan utus satu orang laki-laki. Dan dia keturunanku, kata Nabi, di mana namanya sama dengan namaku, Muhammad bin Abdullah Al-Hasani, keturunan Hasan Al-Alawi, keturunan Ali radhiyallahu anhu. Maka Al-Mahdi itu keturunan Hasan. Maka disebutkan oleh banyak para ulama, salah satunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian juga muridnya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang kenapa Imam Mahdi keturunan Hasan. Karena Allah memuliakan Hasan. Kenapa? Dahulu semasa hidupnya, Hasan ketika dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Untuk apa? Untuk menjaga darah kaum muslimin. Mendamaikan dua kubu yang ketika itu sudah siap-siap akan berperang. Hasan jaga agar tidak terjadi pertumpahan darah. Padahal tentara Hasan itu tentara yang kuat. Muawiyah tahu kekuatan perang tentara Hasan. Maka di sini Hasan jaga agar tidak terjadi pertumpahan darah. Maka keturunannya Allah muliakan akan menjadi imam yang belum sempat dicicipi oleh nenek moyangnya, Hasan bin Ali. Beliau dilakobi Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberikan petunjuk. Dan dia, Hasan, Allah perbaiki dalam satu malam. Sebelumnya, Hasan, dia tidak tahu kalau dia akan jadi pemimpin. Dia seorang tolabul ilmi, ahli ibadah. Dia tidak tahu kalau dia akan diangkat. Tiba-tiba ketika dia dari Madinah ke Mekah untuk haji, orang-orang memandang bahwa dia itu luar biasa, punya wibawa, taat beribadah, sehingga orang-orang Allah lembutkan hatinya, diarahkan agar memilih orang ini dan dibaiatnya. Pada awalnya, dia menolak. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Kenapa Anda memilih saya untuk menjadi pemimpin kalian? Tapi kemudian, di malam itu dia pun istikharah. Maka di malam hari itulah Allah perbaiki dia dalam satu malam. Allah berikan ilmu, kecerdasan, kepemimpinan, subhanallah, sehingga dalam satu malam, idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, tinggal katakan kun fayakun, maka terjadilah. Intinya ikhwatal iman, Imam Mahdi ini kemudian dibaiat di depan makam Ibrahim, di depan Ka'bah, kemudian berangkat dari Mekah ke Madinah.
dan diikuti pasukan yang sangat besar. Kemudian mereka hijrah ke Syam dan bergabung di Syam dengan pasukan yang sudah siap bertempur melawan orang-orang Romawi. Akhirnya ketika sampai di Syam, mereka membaiat Imam Mahdi. Dan disitulah mulai peperangan besar. Perang besar yang disebut Malhamatul Kubra. Dan yang mana kita tahu Imam Mahdi ini berkuasa atau diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lama, antara 7 sampai 9 tahun saja. Wallahu alam. Dan dalam kekuasaan kaum muslimin, Imam Mahdi itu betul-betul membawa perdamaian, keadilan, kesuburan, bahkan saking adilnya Imam Mahdi, Allah turunkan berkahnya dari langit. Karena dia telah berhukum dengan hukum Allah. Allah mengatakan, kalaulah sebuah negeri beriman, bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan berkah langit dan berkah bumi. Ini terjadi di kekuasaan Imam Mahdi. Jadi ikhwatal iman, jangan sibukkan diri kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jikapun perang dunia ketiga ini terus berlanjut, kita doakan agar negeri kita Indonesia dan negeri-negeri Islam lainnya Allah jaga. Kita beriman, bertakwa, agar Allah kirimkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.